Halo, selamat datang di Strategi Menguasai TOEFL. Ketemu lagi dengan saya, Ritueli Daily. Dan kali ini kita masuk pada skill ke-19, yaitu invert the subject and verb with comparison. Nah, ini juga berakhirnya tentang inversion, ya. Jadi, inversion ini kita bahas dari skill ke-15, 16, 17, 18, 19. Dan setelah skill ke-19 ini, nanti ada video 10 soal untuk mereview skill 15 sampai 19 ini mengenai inversion. Kemudian selanjutnya lagi nanti akan ada video lagi untuk mereview skill 1 sampai 19. Ada linknya di bawah video ini, jadi jangan lupa untuk mencoba kuisnya ya. Oke. Mengenai inversion di comparison ini, kita lihat bahwa inversion di sini merupakan optional, artinya tidak wajib. Jadi, boleh di-invert, boleh juga tidak ya. Jadi, intinya optional ya. Beda dengan inversion yang sebelum-sebelumnya itu wajib ya. Kalau yang ini merupakan optional. Contohnya seperti ini. My sister spends more hours in the office than John. My sister spends more hours in the office than John does. And my sister spends more hours in the office than does John. John, John does John. Jadi ini semua kalimat ini benar. Oke, jadi hanya subjek saja juga udah cukup, udah benar. Kemudian kalau subjek plus verbnya, dan ingat verb yang dimaksud di sini adalah auxiliary verb ya. Jadi harus disesuaikan dengan yang sebelumnya. Kenapa does kita pakai di sini? Karena my sister spends. Ini merupakan kata kerja ya. Karena kata kerja, jadi kita menggunakan do atau does untuk yang simple present ya. Nah, kenapa does, kenapa bukan do? Karena John-nya singular, jadi pakai does ya. Saya harap Anda sudah mengerti tentang hal itulah. Oke, begitu juga dengan yang nomor tiganya, tapi di invert ya. Jadi verb dulu baru subjek. Jadi ketiga kalimat ini benar ya. Nah, kita lihat contoh TOEFL-nya di sini. The results of the current experiments appear to be more consistent than the results of any previous tests. Nah, kita lihat di sini bahwa more consistent than, lebih konsisten daripada. Di sini kita bicara soal result, hasil. Hasil dari eksperimen saat ini terlihat lebih konsisten daripada hasil sebelum-sebelumnya. Nah, di sini kita lihat ada hasil yang merupakan subjeknya di sini. Nah, subjek ini boleh ada verb, boleh tidak. Jadi, kalimatnya juga bisa benar tanpa ada isian di sini. Jadi, the result of the current experiment appears to be more consistent than the result of any previous test. Ini juga sudah benar, ya. Tapi, ada benar juga kalau kita tambahkan verb. Nah, jadi karena dia udah punya subjek, berarti kita hanya butuh verbnya saja. Boleh tidak, boleh ada, ya. Tapi karena sudah ada di sini, sudah harus diisi, berarti kita hanya mencari verbnya saja, ya. Jadi di option ini, A, B, C, D yang ada verbnya saja itu hanya bagian B, ya. Jadi jawabannya adalah bagian B, ya. Nah, saya ulang sekali lagi bahwa inversion ini merupakan optional ya. Jadi boleh di-invert, boleh juga tidak. Optional, oke. Okay? Dan seperti biasa kita ada 10 kalimat di mana kita melihat, mengecek apakah 10 kalimat ini benar atau tidak. Tentunya dalam hal comparison ini ya. Dan kita mulai dari nomor pertama. This candidate has received more votes than has any other candidate in previous years. Di sini kita memiliki comparison-nya more votes than. Banyak suara daripada. Jadi, candidate telah menerima banyak suara daripada yang sebelumnya. Nah, daripada yang sebelumnya itu, any other candidate has. Okay. Kenapa kita pakai has di sini? Karena di atas bicara tentang has received, telah menerima. Nah, karena kita tidak mengulang lagi menerimanya, jadi kita hanya pakai
auxiliary-nya saja. Auxiliary-nya karena di atas pakai has, berarti kita juga pakai has di bawah. Maksudnya dalam hal ini adalah kita ngomongin atau kita bicarakan hal yang sama, ya. Jadi nomor satu itu benar, ya. Oke, kita lanjut nomor dua. Obviously, we were much more impressed with the performance than did the other member of the audience. Oke, di sini kita memiliki comparison yaitu much more impressed with the performance than. Jadi sebenarnya kami atau kita lebih terkesan dengan performance ini daripada. Oke, jadi di sini kita bicara tentang were impressed, terkesan. Jadi auxiliary yang kita gunakan di sini adalah were. Nah, kita masih bicarakan tentang terkesan ini, ya. Jadi kita membandingkan antara yang terkesan itu kami dengan other members, ya. Jadi other members ini kita membandingkan terkesannya itu seperti apa. Jadi kita masih bicara tentang terkesan. Jadi di mana auxiliary verb yang kita gunakan di sini adalah were. Sementara setelah comparison di sini dia menggunakan auxiliary verb did. Jadi ini salah. Jadi harusnya were, ya, karena kita masih bicara tentang hal yang sama ini. Jadi nomor 2 ini salah, ya. Kemudian lanjut pada nomor 3. The film that we saw last night at the festival was far better than any of the other films. Comparison di sini adalah far better than. Jauh lebih baik daripada. Maksud di sini yang dibandingkan adalah film. Jadi di sini setelah comparison, di sini hanya ada subjeknya saja. Dan ini benar, ya. Boleh juga far better than were any of the other films. Ya, kenapa were? Karena banyak, ya, plural. Oke, jadi nomor 3 ini sudah benar, ya. Kemudian nomor 4. The vegetables at the market this morning were far fresher than were those at the market yesterday. Di sini kita bicara tentang vegetable, oke? Sayur-sayur yang ada di pasar tadi pagi jauh lebih fresh, jauh lebih segar daripada sayur-sayur. Jadi those ini adalah bicara tentang sayur-sayurnya, ya. At the market yesterday, di pasar yang kemarin. Jadi kita membandingkan sayuran di pasar tadi pagi sama sayuran yang di pasar kemarin. Jadi comparisonnya adalah jauh lebih segar, ya. Nah, di sini those ini adalah vegetable-nya, ya, sebagai subjeknya, dan were-nya ini merupakan auxiliary verb-nya, ya, karena kita masih bicara tentang hal yang sama. Jadi karena dipakai were, jadi were juga, ya. Oke, jadi kalimatnya sudah benar, ya. Jadi nomor 4 benar. Jadi nomor 5, I am afraid that is the condition of these tires as bad as the condition of the others. Di sini kita melihat comparisonnya as bad as, seburuk. Nah, yang perlu Anda ketahui di sini adalah that di sini merupakan konektor. Nah, ingat sebagai konektor itu haruskah verb dulu atau subjek dulu? Ayo, masih ingat tentang konektor, ya? Jadi setelah konektor itu, kita harus menggunakan subjek dulu, baru verb. Jadi bukan is dulu, tetapi that the condition. Jadi ini subjeknya of these tires is. Oke? Is di sini karena the condition, ya, singular. Ya. Jadi makanya pakai is, bukan tires, bukan karena is-nya tires. Jadi kita pakai are, bukan, ya. Jadi that the condition of these tires is as bad as the condition of the others. Jadi salah, ya, nomor 5 salah. Nomor 6, we firmly believe that our team could achieve a much faster time than any of the others. Di sini kita memiliki comparisonnya adalah much faster time than. Nah, setelah itu kita melihat ada any of the others merupakan subjeknya. Kita benar-benar percaya bahwa that our team could achieve. Nah, ini kalimatnya sudah benar semua, ya. Jadi nomor 6 benar, ya. Jadi subjeknya saja setelah comparison juga sudah benar, ya. Nomor 7.
This apple pie is not as good as the last one that you made. As good as. Not as good as. Tidak sebagus. The last one that you made. Ya, the last one merupakan subjeknya. That you made merupakan adjective clause-nya. Jadi, subjeknya saja juga sudah benar ya. Jadi, nomor 7 benar lagi. Kemudian, nomor 8. On the fishing trip, Bob caught twice as many fish as anyone else did. Di sini kita lihat comparison-nya dua kali lebih banyak ikan daripada yang lainnya. Any else did. Yang lain did. Kenapa kita did di sini? Kita pakainya karena caught ini merupakan kata kerja bentuk kedua. Ya, ini sudah lampau. Jadi karena sudah lampau, kita menggunakan auxiliary verb untuk yang sudah lampau adalah did. Jadi, kata-katanya sudah benar ya. Atau bisa juga seperti ini. On the fishing trip, Bob caught twice as many fish as did anyone else. Jadi, sudah di-invert. Di-invert juga benar. Tidak di-invert juga benar. Anyone else juga tanpa did juga sudah benar ya. Jadi, nomor 8 ini benar ya. Kemudian, nomor 9. The final speaker gave us more details than any of the previous speakers. Nah, di sini kita memiliki comparison-nya more details than, lebih detail dari. Okay, any of the previous speaker merupakan subjeknya. Pembicara terakhir memberikan kita lebih detail, ya, informasi yang maksudnya di sini, ya. Jadi, di sini juga sudah benar, ya, nomor 9 benar. Kemudian, nomor terakhir, nomor 10. Do you know why does he need to sleep so many more hours than do the others? Nah, di sini kita memiliki more hours than. Apakah kamu tahu mengapa dia tidur waktunya lebih banyak dari orang lain? Nah, jadi pertanyaan di sini adalah do-nya yang memperkenalkan pertanyaan. Do. Oke, ini merupakan pertanyaan. Jadi, why di sini bukan memperkenalkan pertanyaan. Oke, sekali lagi, do yang memperkenalkan pertanyaan, tapi why tidak memperkenalkan pertanyaan, tetapi dia berfungsi sebagai konektor. Nah, ingat sekali lagi, kalau berfungsi sebagai konektor itu, harusnya subjek dulu, baru verb. Jadi, kita tidak membutuhkan does di sini, ya. Kecuali kalau pertanyaan, baru kita membutuhkan does. Misalnya, why does he need to sleep so many hours? Baru boleh. Tapi karena dia sebagai konektor di sini, jadi kita tidak perlu auxiliary verb antara subjek dan why. Jadi harusnya subjek dulu, baru verb. Jadi kita tambahkan S di sini, ya, needs. Why he needs to sleep so many hours than do the others? Kenapa ada S di sini? Karena kita bicara tentang do di sini, ya. Maksudnya kita bicara tentang present, ya. Jadi karena the others ini banyak, kita pakai do, ya, auxiliary verbnya, ya. Karena kita bicara tentang present, maka pakai s, needs, ya. Jadi nomor 10 ini salah, ya. Jadi sampai di situ untuk skill yang ke-19 ini, jangan lupa untuk mengambil quiznya. Nanti linknya ada di bawah video ini, ya.